Yo guys, balik lagi bareng gue Yonatan di game Human Fall Flat. Yeay. Gue bakal lanjutin lagi game ini dan kalau nggak salah ini adalah map terakhir. Bentar. Caranya bagaimana yang sini? Aku lupa. Nggak, sini kayaknya bisa deh. Up. Dan buat kalian nanyain stumble guys, nanti gue bakal bikin videonya aja ya. Nanti gue buka dulu aja dah. Nanti kalau sudah benar gue bakal buat videonya, jadi ditunggu saja. Oh bisa naik laut sini. Biar cepet dah. Gue harus cari kapak. Kayaknya sih kapaknya di dalam ya. Hup. Nih. Kok ketutup lagi sih? Hup. Kapak. Ini kapak apa di mana? Ada di mana apa di dalam sini? Enggak ada. Gue harus dapetin kapak kan buat motong itu tuh. Kapaknya ada di mana? Coba gue jatuh nih. Gue juga jatuh. Yaudah, bisa naik ini kok. Jalan kemana ini? Kapaknya ada di mana? Permisi. Dalam sini sih nggak ada apa-apa. Sini nggak ada. Terus gua nebang itu gimana? Kalau ada kapak, nebang kayunya. Emang gua tarik bisa ya? Gak bisa kan? Gak mungkin dong, gue baru buka game udah ngebug aja nih game. Bisa ngebug sih. Kapak. Sini kosong. Harusnya sih kalau kapak ya guys, tahu gua. Itu nggak jauh dari kayu-kayu kayak gini kan. Apa gara-gara gua sendiri jadinya harus jadinya nggak ada kapak. Gua nggak tahu juga sih. Aduh. Berat banget. Aduh. Nggak nyampe sih kayaknya kalau itu. Kayaknya harus ditambahin ini deh. Jatuh. Untung spawn lagi. Kok gue naikin jatuh. Iya sih nggak ada bacanya juga suruh ngapak potong kayunya ya. Hmm.
Suruh di sini aja susah banget. Nah, gimana caranya gue kesana? Jatuh. Ya, jatuh yang gedenya. Yaelah. Nah, ini nih ada hint. Axe-nya di mana, bro? Axe-nya di mana? Ada axe. Nih. This tree can be chopped down with an axe. Axe-nya ada di mana gitu loh. Yang gue pertanyakan itu axe-nya ada di mana. Apa gue harus kesini dulu? Aduh. Ah, ini dia aksnya. Ternyata aksnya ada di sini. Ini pun mau megang aksnya aja susah banget. Gue megang pakai tangan gua. Nah. Kita potong dulu. Sekarang kita potong. Ternyata aksnya di sana ya guys. Dong. Gak bisa dong. Nah kan untung pintunya udah gua buka ini. Ya pintu ini untung gua udah buka dari luar. Mungkin gua harus kesanain dulu ya. Ya, bagaimana ini? Gak bisa. Ya kan, gue terjun lagi jadinya. Astaga, ini kayaknya jadi dua video dari map ini dah. Susah ya berdiri di kayu begitu ya. Kalian tinggal jaga keseimbangan loh, tapi susah ya. Aduh. Wah, lah. Aduh. Setahu gue sih ini nggak lama di map ini juga. Tapi lamanya karena apa? Karena gue jatuh terus. Yup. Dari sini aja dah. Oke, wih.
Nah, akhirnya checkpoint please. Nah, terus tau gua harus ngambil batu bara di dalam sini. Terus gue dorong. Mau tarik ya, dorong sih kayaknya. Gue ada yang ngalangin bentar. Bentar. Gue harus ngambil batu bara. Sama ngambil emas yang gak ada di atas nanti. Batu baranya itu ada di sini. Ini gue singkir-singkirin dulu. Ya ampun, gue kerja sendirian begini. Gue taruh sini dah. Gue taruh sini dah. Terus ini gue tarik. Susah loh, berat loh narik beginian. Aduh, batu baranya itu ada di sini. Gue mau yang satu lagi. Nah, ini udah dua nih. Yuk, let's go. Taruh sini aja dah. Aduh. Nah, ini kita taruh di sini. Hup. Cara menyalakannya adalah, setahu gue, kita ambil ini obor. Nah, udah tuh penuh. Nah, selanjutnya kita harus ke atas sana. Tuh, ke atas menara jam itu tuh. Lewat mana? Lewat parkur. Sedangkan gua nggak jago parkur, bagaimana ini guys? Hup. Aw. Hup. Ya mudah-mudahan ini udah ke-record sih ya. Apa gua mau cek dulu? Udah deh, gua cek dulu sebentar guys. Gua mau cek, oh ya sudah hampir 14 menit. Sedikit lagi 14 menit. Ini gua harus berpikir. Oh, ini ditaruh sana. Tenang. Hup. Masih kurang. Cukuplah. Hup. Nah, gua ada di bawah menara jam sekarang. Nah, sekarang gua harus parkour. Nanti harus tinggal ke sana tuh. La 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 la. Le 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 le. Eh.
gara-gara gue jatuh. Kalau gue jatuh gue kemana coba? Aduh. No. Beneran gue jatuh. Ya dong. Ini nggak langsung berhenti mas ya guys kalau dilepas kayaknya. Ya nanti. Nih ini gue lepas nih. Tuh agak majuan dikit dulu dia. Jadi mencetnya tidak boleh berlebihan. Harus sangat hati-hati. Terus gua harus ke sana dah kayaknya. Hup. Hup. Gue harus pelan-pelan banget nih guys, sorry deh. Aduh, perutnya buncit nih. Ngeri ngeri he. Nah saatnya gue mau atur jam. Agak ribet ya. Aduh, kok bisa kesini tuh? Ke atas pun. Kelebihan ya, yang ini aja. Ayo dong. Terus. Kok nggak ada terjadi apa? Halo. Oh itu, wah, oh, gue jatuh, oh, nah ini dia yang harus gue bawa, ini yang buat mukul gong ini guys, enggak, bukan, ini lonceng ya. Duh, tangan gua kecengklek. Terus tangan gua kecengklek. Kecengklek tangan gua tadi. Naik. 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 Dah. Kunci gue harus pegang sini sih.
Yuk. Yuk. Gue gak mau ya. Yup. Nah. Aduh, aduh. Aduh. Udah. Terus ini jembatan nggak bisa. Eh. Gua harus naik. Yuk. Up. Terus gua mesti kemana? Pas udah kesini. Eh, gua mesti ke kereta itu. Dan ini kalau nggak salah nanti gue harus loncat nih, nggak boleh keterusan nih, jadi gue harus loncat loncat. Hup. Nah terus ini gue harus hup. Sampai terus ini juga hup. Wih sini gua harus itu adalah lift. Gua harus memasang baterai di lift itu. Dan baterainya kalau nggak salah ada di sekitaran sini dah. Mana baterainya ya? Eh, gua jatuh. Gua lagi kebingungan. Gimana? Oh, dari sini bisa. Yuk, aduh karakter gue mana ini? Baterai. Nah ini ada satu nih. Tahu gue satu lagi ada di atas deh. Tapi bagaimana caranya keluar ke atas? Dan cara gue ke atas adalah lewat sini. Ntar dulu ya, gue mau yang ke atas dulu nih, yang susah dulu nih. Aduh, gimana sih cara gue ke atas ya? Tuh gue satu baterai lagi ada di atas itu tuh. Let's go. Nah ini kubung dulu aja biar ini kebuka. Terus gue tinggal cari tahu cara supaya gue bisa ke atas. Kemungkinan gue geser ini ya. Terus ini baterainya harus ditaruh sini dulu biar aman. Ini baterai ngeyel banget dah. Sini. Nah, situ dulu. Sekarang udah gua keluarin dari dia baterainya. Aduh. Nah, udah. Terus gue mau naik lagi dulu.
Hup. Hup. Ah, benar guys. Gue gini-gini pinter guys. Gue lewat sini aja. Kenapa gue harus loncat ke sana? Yang belum pasti bakal sampai. Bakal sampai atau tidak. Terus gue ke sini. Dan gue ke sini. Ya kan lebih deket. Ya enggak guys? Iya dong. Udah lah, keisi penuh lah. Oh ya, keisi penuh. Set, kita ambil dulu yang ini, terus kita taruh sini, terus kita tukar dengan yang ini. Sudah. Oke, kita putar lagi. Oke, sudah. Kita pegang. Terus ini. Aduh, baterai yang ini. Kita bawa juga. Nah, kita langsung bawa dua aja. Dan gue lupa, tangganya ada di mana ya? Gue takut salah nanti malah jatuh kan. Suruh ngambil baterainya takutnya di atas lagi, ribet gua. Yup. Yup. Oke, gua taruh gini dulu. Udah. Ini juga gua putar dulu begini. Gua pegang. Gua angkat. Gua kita taruh. Nah, sudah menyala liftnya. The saving sih. Salah ya, gue lanjutin sebentar lagi ya. Sampai sini dulu aja deh. Oke guys, jadi karena sudah 29 menit ya kayaknya ya. Gue sampai sini dulu, gue lagi renang guys. Sampai sini dulu video dari gue kali ini. Gue lagi belajar renang. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa kasih like jika kalian suka. Share, subscribe buat yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.